بسم الله الرحمن الرحيم وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ من خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل اناس بامامهم فمن اوتي كتابه بيمينه فاولئك

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan sungguh kami telah memuliakan Anak Cucu Adam, dan kami angkat mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Ingatlah, pada hari ketika kami panggil setiap umat dengan pemimpinnya, dan barang siapa yang diberikan catatan amalannya di tangan kanannya maka mereka akan membaca catatannya dengan baik dan mereka tidak akan dirugikan sedikit pun. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. yassara minal Qur'an min suratil Isra ayat 70 sampai dengan ayat 71. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bahwa wahai manusia kalian adalah ciptaanku yang terbaik kata Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam ayat ini Syekh Wahba Zuhaili dalam tafsirnya mengatakan bahwasanya disinilah Allah menunjukkan bahwa manusia adalah ciptaan Allah di atas makhluk lainnya. Di antaranya manusia itu, kalau makan, makannya pakai tangan, sedangkan binatang Allah ciptakan, mereka enggak makan pakai tangannya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian di dalam tafsir Wahba Zuhaili pun mengatakan, manusia diberikan ke kemampuan untuk berpikir dengan akalnya maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan mimman khalaqa tafdila daripada ciptaan-ciptaan yang lainnya bahkan seorang anak kembar atau dua orang anak kembar pun Allah berikan kelebihan masing-masing di antaranya tidak ada Allah ciptakan bahkan mereka identik sidik jarinya mereka berbeda kemudian matanya mereka akan berbeda dimana Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan ingin menunjukkan kalian hendaknya bersyukur atas apa yang telah Allah berikan kepada kalian kemudian Allah sambung di ayat 71 yau mana simbi kemudian Allah katakan pada hari kiamat nanti semua kesempurnaan itu akan kalian pertanggungjawabkan Wahai kalian yang kembar, wahai kalian yang tidak kembar, ataupun apapun pekerjaan kalian, apapun yang Anda lakukan di dunia ini, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Kemudian kita semua berharap seluruh jamaah yang hadir di sini, seluruh jamaah yang sedang menonton acara ini, seluruh milenials yang sedang melihat tayangan ini mungkin akan berharap suatu saat nanti di akhirat kita akan diberikan catatan amal kita. Dan berdoalah semoga catatan amal kita diberikan dengan tangan kanan kita. Karena dalam ayat ini dikatakan bahwasanya Faman utia kita bahu ini, orang yang diberikan catatannya dengan tangan kanannya, kita bahu mula yudlamu Mereka akan membacanya dengan yang baik-baik gitu, masya Allah. Artinya, setiap hari, setiap kita menunaikan sholat, kan kita berwudu Betul. sambil nyuci tangan nih sebelah sambil kanan, wudu, ya, sambil kanan. dalam hati. Ya Allah berikanlah hamba catatan kanan nanti di akhir hayat, Betul, pas nanti masya dikasih Allah. catatannya itu boleh sambil berharap begitu ya. Iya dong, karena bukan kita lagi yang ngontrol nanti itu. Kita ya kan? ada Jadi, kekuatan sambil nyuci lagi. tangan kanan nih, sambil ya Allah, semoga tangan ini nanti yang akan menerima catatan. Insya masya Allah, jazakallah Allah terima kasih Sama -sama. banyak, Ustadz saya Titip Al-Qur'an ya. kasih tepuk tangan dulu dong, Bu, buat Ustaz Syam nih. Masya Allah luar biasa sekali adem banget pagi-pagi kalau dengerin murotal nih Masya Allah jamaah Nah, kita lanjut lagi yuk belajar dengan tema kita pada pagi hari hari ini serupa tapi tak sama. Nah buat jamaah yang baru aja bergabung di segmen awal tadi guru-guru kita sudah mengingatkan bahwa sebuah kenikmatan itu bukan untuk dipamerkan. Hati-hati loh harus disyukurin tapi nggak usah deh dipamer-pamerin. Dan selalu saling mendoakan ya kita sesama muslim satu sama lain insya Allah Allah memberikan takdir yang terbaik buat kita. Dan bertakwalah selalu kepada Allah supaya insya Allah kita diberikan firasat gunanya buat apa? Buat menjaga diri kita dan juga keluarga kita. Jamaah! nih tadi kan saya udah kasih kesempatan buat Rizky sekarang Rido deh nih kembarannya gantian. Salah ini Rizky, ini Rido, ini Rido, iya, ini Rizky. Iya. Engga, enggak enggak enggak. Ini Rido, ini Rizky. Eh, itu tuh. Ini tempat. Usah, Engga, enggak, enggak, enggak 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 enggak. Enggak, enggak. Ini Rizky benar, ini Rido. Oke. Okay. Iya, iya. Benar kan? Benar kan? Bener. Saya udah bisa tahu bedanya di mana nih, ya kan? Ya. Kalau Rido nih agak lebih cabi-cabi dikit nih. Hah? <laughs> Dibanding-bandingkan. Loh, enggak kan? Bandingnya positif. Lebih cabi-cabi ini. Cibi-cibi. -cabi Cibi-cibi. <laughs> <laughs> Rido mau nanya apa nih sama ya. guru kita? Rido mau nanya nih sama Ustaz. Nah, yeah. Jadi kan gini, Ustadz, Kita nih kembar. Ada enggak dalam pandangan Islam ada nggak cara perbedaan mendidik anak yang kembar dengan tidak terus kalau memang iya ada tipe yang kembar nih ada yang sepasang ada yang cewek cowok eh itu cewek cowok sepasang dan cowok cowok cewek cewek ya pandangan Islam untuk mendidik Uh, anaknya itu gimana, sikap orang tua? Mana tahu nih nanti calon bapak kembar gitu? Uh, Amin, Rizky, anaknya kembar, Rido, anaknya kembar, aduh, Masya Allah, mirip semua satu keluarga ya. Masya Allah, satu maulana boleh dong, Siap, dijawab Ustaz. dalam tausiah ya bismillahirrahmanirrahim, luar biasa. Hari ini kita bahas tentang serupa, tapi tak sama. Orang bisa kembar, tapi sifatnya belum tentu sama. Orang bisa kembar, tapi rezekinya belum tentu sama. Orang bisa kembar tapi ajalnya pun tidak sama. Bisa jadi ada yang meninggal lebih dulu. dan bisa jadi siapa yang nikah duluan. Di antara kembarannya. Mohon izin kepada semuanya. Bagi, bagi orang tua di mana pun berada. Mendidik anak luar biasa. Kalau mengajar anak gampang. Tapi mendidik itu susah. Mendidik. Belajar banyak. Bisa dilihat di internet tapi mendidik enggak. Itu susah. Makanya cara mendidik anak kembar yang jelas kalau mendidik anak sama. Tapi secara spesial buat anak kembar harus dididik dengan cara apa? Berlaku adil dan tidak pilih kasih. Sekali lagi, berlaku adil tidak pilih kasih. Apa bedanya? Berlaku adil, adil di sini menempatkan sesuatu pada tempatnya. Contoh, kembar laki-laki, kembar perempuan, tidak boleh disamakan, tapi diadilin, berlaku adil. Tidak boleh sama. Masa yang kembar perempuannya pakai pita, kembar laki-laki pakai pita juga? Tidak kan? Jadi berlaku adil. Bukan memperlakukan sama, tapi berlaku adil. Nah contoh, Rizky Ridho bisa jadi makanannya enggak sama. Yang satu alergi ini, yang satu tidak. Jadi berlaku adil di sini adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Apalagi berlaku adil dan eh, tidak pilih kasih. Kata pilih kasih sini yang namanya hati manusia itu terus terang. Ter, ter Sebagaimana 11 anaknya Nabi eh 12 ya anaknya Nabi Yakub ya 12 karena 11 saudaranya Nabi Yusuf. Eh, Nabi Yusuf ibunya Rahil namanya punya saudara kembar eh saudara adik-adiknya Benyamin. Tapi yang lainnya ibaratnya bersaudaranya beda-beda ibu. Tapi ketahuilah kenapa condong hatinya Nabi Yakub kepada Nabi Yusuf dan Benyamin. Karena ibunya meninggal ketika melahirkan Benyamin. Jadi yang lainnya punya ibu. Sementara Benyamin dan Nabi Yusuf enggak punya ibu karena meninggal ibunya. Maka pilihan kasihnya kepada tapi tidak pilih kasih. Tapi hati tidak akan mungkin. Jamaah. Ya Oh jamaah. Mohon maaf, mohon maaf. Dan menjadi contoh bagi anak-anaknya. Artinya orang tua harus memberikan keteladanan. Karena ketika orang tua mendidik anak sebenarnya dia lagi mendidik anaknya sekaligus memberikan keteladanan. Mau, mau anaknya sholat bu? Mau. Ibu dulu yang sholat. Apa ini nonton TV? Mari remote. Pergi sholat. Emang nonton, ya, harusnya dimatiin lalu sama-sama sholat jamaah. Memberikan pemahaman cara mendidik anak kembar itu yang satu diberitahu sayangi adikmu, yang satu hormati kakakmu. Jadi bagaimana hubungan itu ketika mendidik, ketika itu ada dialog untuk memberikan apalagi penghargaan atau apa sayangilah saudaramu. Ber, ini hubungannya, mohon maaf ya, sebaik-baik orang lain, tetap orang lain. Seburuk-buruk saudara, dia tetap saudaramu. Itu saya, 13 bersaudara. Masya Allah. Saya selalu berada di tengah-tengah. Enam -tengah. kakak saya, enam adik saya. Sekarang sudah meninggal, sebahagian sudah meninggal, enam tiga kakak saya, tiga adik saya. Hmm. Saya selalu tengah-tengah. Oh, karena kebetulan anak tengah. Anak tengah. Karena kebetulan anak tengah, Masya Allah. <laughs> Tapi ini menarik banget ya tausianya Ustadz Maulana. Karena saya pernah nanya langsung nih sama yeah. mertua saya. Mah, Uh, Kalau yang namanya anak tuh pasti ada ya iri-iriannya ya gitu. Iya. Padahal kan orang tua nggak pernah beda-bedain ya gitu. Jawabannya tuh begini. Ya sebenarnya yang namanya orang tua tuh cuman ngasih sesuai dengan kebutuhan anak aja sih Ca. Tepuk karena tangan. kebutuhan anak tuh yang pertama, kedua, ketiga, keempat tuh beda-beda. Beda-beda. Gitu. Gak mungkin wajahnya sama. Anak TK, SD, SMP, SMA iya. sama anak kuliah masa sama wajahnya. Iya karena sebenarnya. Kasian yang, yang kuliahan. <laughs> cuma bisa beli permen dong. Iya. Masya Allah jasa Allah her. terima kasih banyak saat malah Kasih tepuk tangan dulu dong bu, waduh, ini pembelajaran juga nih buat kita ya. Mungkin kalau buat ibu-ibu tuh, pasti insya Allah berlaku adil buat anak-anaknya. Cuman kita kadang-kadang anak nih, kadang suka ngerasa, "Ih, kok mama kayaknya gini, papa kayaknya gini, sama si ini gitu." Padahal orang tua itu hanya memberikan sesuai dengan kebutuhan anak, karena tiap anak memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Nah, jamaah. Saya sekarang akan memberikan kesempatan nih buat jamaah yang ada di rumah karena udah banyak banget pertanyaan yang masuk ke media sosial kita. Yuk, saya akan mengundang Habib Abdullah dan juga Ustadz Abu Fida untuk ke tengah-tengah dan kita insya Allah akan menjawab pertanyaan yang pertama nih dari Ed Aikarin nih. Assalamualaikum Ustadz atau Habib, saya mau nanya kalau punya anak kembar dua laki-laki saya harus akikah dua kambing aja atau empat kambing ya mohon penjelasannya silahkan Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mengenai akikah. Akikah itu yang pertama kali saya mau jelaskan hukumnya adalah sun, sunnah. Dan akikah itu disunahkan bagi seseorang yang mendapatkan anak laki-laki itu dua kam, dua kambing. Dan bagi anak yang mendapatkan anak perempuan itu satu kam, satu kambing. Nah misalnya, misalnya. Ini nggak mampu untuk yang namanya akik akikah batasnya sampai kapan habib? batasnya sampai anak itu bah, balik. Kalau misalnya udah balik gimana? Itu anak seandainya mampu dia akikah sendiri sendiri. Nah misalnya misalnya lagi nih punya rejeki tapi tanggung datang bulan zulhij, pengen korban nggak? Pengen korban ya. Nah misalnya barengan sama bulan Zulhijjah, menurut pandangan daripada Imam Romli dan juga Imam Ibn Hajar yang pertama Imam Romli mengatakan sah-sah saja. Ini sama-sama Imam di Madhab Asya Asyafi'i. Kalau menurut Imam Ibn Hajar masuk salah satunya. Tidak bisa diniatkan dua-dua. a'lam. Masya Allah, artinya kalau punya dua anak kembar laki-laki berarti akikahnya empat kambingnya? Empat, disunahkan empat. Ya. Empat. Jadi dihitungnya satu anak ya, satu no. gitu ya. Baik, kalau begitu terima kasih Bib. Dan langsung kita akan menjawab pertanyaan yang berikutnya dari hamba Allah. Bagaimana cara kirim doa terbaik untuk orang yang kita cinta yang telah mendahului kita? Kapankah waktu yang tepat untuk kirim doa tersebut? Apakah kalau setiap saat ingat beliau dan kirim doa ketika sedang nyetir mobil? Apakah bisa diterima doa kita? Mohon jawabannya Ustaz Abu Fida. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa cara mengirim doa terbaik tentunya lantunkan doa-doa yang baik. Salah satunya beristighfar untuk orang yang sudah wafat. Ya. Karena ada seorang e, ibu nanti di akhirat, itu naik terus derajatnya, derajatnya, derajatnya. Sampai-sampai ibu ini bertanya, malihal Ini derajat apa ini? Kok saya naik, naik, naik? Kemudian dijawab, istighfar ibni soli. Ini karena istighfar dari anaknya yang, yang salih. Nah kapan waktu yang terbaik? Tentunya yang namanya waktu terbaik ini waktu-waktu yang mustajab untuk kita kirimkan doa. Tapi boleh nggak ya kalau saya lagi nyetir doa? Boleh. Asal tangannya jangan diangkat bahaya, nah, i, kan bahaya. Apalagi naik motor set, ya Allah oh, nabrak nanti, enggak <laughs> gitu so, juga iya. ya. Iya, maka lihat-lihat saatnya, maka perhatikan ada pada saat berdoa. Baik, Baik. insya Allah, Allah bisa Allah, menjawab. Jasa khair, terima kasih banyak Habib dan juga Ustaz hmm. Abu Fida. Silahkan kembali ke tempat duduk, jamaah. Ini buat jamaah yang ada di rumah nih. Kalau pengen nonton Islam, itu indah secara langsung di studio dan ketemu langsung dengan guru-guru kita. Bisa banget nih, boleh kirimkan email ke ticketing at TransTV.co.id, atau bisa juga kirim ke nomor kita di 0823, 0823, 39853. Dan ingat, semuanya gratis, tanpa dipungut biaya apapun. Jadi, kalau sampai ada pihak yang mengatasnamakan dari tim kami yang meminta sebuah biaya, itu artinya sebuah penipuan, atau ya, itu adalah artinya sebuah penipuan. Jamaah. Ustaz Syam, jangan ketawa-ketawa aja dong. Lucu soalnya. Kenapa sih? Salah Kayaknya ya? gak konsentrasi inget suami mulu ya? <laughs> Bukan. Atau berharap punya anak kembar. Amin. Ya Allah doain ya Ustaz Syam. Penipuan atau? Atau penipuan. penipuan. Ya. Tadinya saya mau ngomong kebohongan. Bo ya kebohongan. Iya <laughs> ya, mau ngomong kebohongan. <laughs> <laughs> berbicara tentang anak kembar hmm. katanya di zaman Khalifah zaman dulu nih Betul. ada dua sosok laki-laki yang mirip banget bahkan pada zaman itu sampai orang-orang tuh ya begitu suka deh sama dua sosok orang ini gitu jadi sampai-sampai membuat uh, Khalifah itu kaget Mm -hmm. Ini kok bisa ada orang kembar seidentik ini mm -hmm. gitu. Mm -hmm. Jadi kagetnya tuh Masya Allah. Mm -hmm. La halola akhirnya mm -hmm. artinya mengembalikan kepada Allah. Mm -hmm. Dan ada keunikan kenapa mereka terlihat sangat kembar. Nah, mau dong ceritain dong Ustadz. Eh, nanti, nanti, nanti. Ya, ya Dan, udah deh kalau begitu. Oke okay lah <laughs> udah insya Allah. habis waktunya. Abis ini ya, waktunya udah habis. Jadi jamaah jangan kemana-mana. Insya Allah akan dilanjutkan setelah ini. Tetap di Islam itu indah. Oh jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah.